Rika udah nge-live, Ci. Supernova. Pokoknya sekarang aku lagi suka banget sama Aespa, boy. Aespa semuanya nih lagunya hari ini. Aku pengen setelnya. Ribi, kenapa kamu dewi banget? Thank you. Kemarin malam benar-benar seru banget, guys. Terus kan kayak aku pas two shot, sebelah aku tuh Kak Indah, guys. Sebelah aku Kak Indah, terus aku tuh kayak ragu pengen minta foto, soalnya Kak Indah tuh yang antri banyak banget. Kayak antrian yang foto sama Kak Indah tuh banyak banget, masih ada orang terus, jadi kayak aku ragu mau samperin Kak Indah gitu. Terus akhirnya Kak Indah peka, guys, Kak Indah ke aku, kayak mau foto bareng gak gitu. Awalnya foto bertiga gitu sama Liwi, guys, kita foto bertiga gitu. Habis itu aku sama Kak Indah diajak lagi, mau gak foto berdua jadinya gitu. Oh my god, ternyata Kak Indah peka banget, ya ampun. Aku udah dari awal pengen ngincer foto bareng Kak Indah, tapi gak kesampaian karena Kak Indah kayak bener-bener sibuk banget. Banyak fans yang ngantri buat Kak Indah, yang kayak ragu gitu ya. Tapi akhirnya foto bareng, guys. Ripka difoto Olin gak? Iya, guys, jadi Olin kan keliling-keliling sambil bawa kamera. Dia tuh foto-fotoin member gitu. Terus hasil fotonya Olin, wow, bagus banget sumpah, serius. Kayak, oh my god, good photographer, guys, Olin. Aku difotoin juga, nanti aku mau post foto aku sama Olin. Post foto aku yang difotoin sama Olin. Olin bagus gak fotonya? Iya, guys, bagus, guys. Olin cocok jadi fotografer. Iya, guys, cocok, guys. Tapi dulu dia fotoin aku kayak aneh aja dia. Akunya pas lagi gak siap dia malah cekrek. Tapi sekarang udah berkembang ya, Olin. Oh my god, kok bisa berkembang gitu ya? Bagus, sumpah bagus. Bayar berapa difotoin sama Olin? Lah, Olin makan temen aku, guys. Jadi gak perlu bayar, guys. Kita best friend ya. Kalian baru harus bayar. Gak, bahkan
Olin tuh kakak aku, guys. Olin kakak aku, kocak. Terus aku kayak notice satu hal gitu pas meet and greet. Ada yang niat banget nge-cosplay Mario Bros, guys. Lucu banget sumpah, kayak lucu banget dia, ya ampun, di cosplay Mario Bros. Kalian tahu gak Mario Bros? Mario Bros kayak karakter di game gitu lah. Ya kan, tahu kan? Lucu banget sumpah. Terus banyak juga yang kayak anak kecil meet and greet sama aku juga, ya Tuhan. Terus aku tanya, kamu umurnya berapa? Aku 9 tahun gitu katanya. Terus aku kira kayak 9 tahun tuh kayak sekitar kelas 3 sampai 4 gitu kan. Iya, ternyata dia kelas 4, guys. Dia masih kelas 4 terus meet and greet sama aku gitu. Lucu banget sumpah. Aku berasa kayak aku dipanutkan gitu. Dipanutin sama seseorang ya. Lucu banget sumpah, lucu. Terus ada fans aku juga cewek tuh seumuran sama aku. Aku gak nyangka sumpah. Cie, panutan ya kan. Masa jadi panutan gitu. Oh my god, I love girls, guys. Kak Fadil, makasih Kak Fadil motorsport yang poninya mana? Poninya dibuang, guys. Poninya dibuang. Ya Tuhan Yesus. Guys, maaf ya. Kakak banget. Kasih rada gempa ya dikit, sorry ya, maaf ya guys. Lucu aku record ya, makasih ya yang udah record. Kayak bisa jatuh begitu. Kemarin nangis gak? Nangis. Ya guys, sumpah aku terharu. Aku terharu lihat Gen 11 semuanya. Semuanya naik ke member inti, guys. Semoga aku bisa nyusul mereka ya, kakak-kakak Gen 11 ya. Amin ya. Amin. Sumpah kayak oh my god, ternyata perjuangan mereka selama ini terbayarkan. Akhirnya mereka naik member juga. Sebenarnya tujuan utama trainee adalah yaitu guys. Tujuan utama trainee adalah menjadi member ya guys. Semoga Ripka cepat nyusul. Iya, makasih ya doanya guys. Ada yang nyengir tahu Rip. Oh iya, ya udah gak apa-apa guys. Berarti artinya dia seneng kan? Emang kenapa guys? Sebuah ekspresi itu bisa diartikan banyak macam. Ini ai arti guys. Jadi kayak kalian ya udah. Ada yang two shot unik garip, maksud apa? Ya two shot aja sih, biasa aja sih.
two shot ya tinggal pose gitu ya kan, tinggal pose jepret udah, terima kasih kak. Setiap momen spesial guys. Iya nanti aku spill ya foto-foto aku ya. Bentar ya guys. Iri gak bisa two shot. Iri ya kamu. Gak fair if besok. Besok ada event OFC ya guys. Oh my god. Serius. Ada yang verif gak guys? Kira-kira bakal ngapain aja ya? Oh my god, siapa yang ngasih ini? Yang ngasih emas batang siapa guys? Makasih ya yang udah ngasih emas batang. Feel couple fav di JKT dong. Nggak tahu. Kamu tuh cantik banget, makasih ya. Wih, kamu kapan sama Ayoi cocok? Oh my god, iya. I love Ayai sih. Aku bisa kapalan sama siapa aja sih. Sekapel semua geng 12 kembaran. Lucu gak sih kalau kembaran gitu. Kapalan apa dulu? Kapalan outfit guys. Kapalan outfit. Lucu sih sumpah. Dulu ya waktu awal-awal geng 12 ya. Semua geng 12 tuh kayak selalu kapelan semuanya. Jadi kayak pas latihan Gen 12 selalu janjian pakai baju warna apa gitu. Selalu janjian pakai baju warna apa. Jadi kayak lucu banget. Jadi kembaran terus, guys. Misalnya baju warna kuning gitu. Semuanya pakai baju warna kuning semuanya literally. Terus kadang dua warna gitu. Pernah waktu itu pink sama putih guys. Jadi waktu itu pakainya ya pink sama putih. Lucu banget. Jadi kita kalau salah kayak gak kelihatan deh kayaknya pas latihan. Soalnya kita hampir mirip semua pakai baju warna yang sama gitu. Sekarang masih sering gak? Enggak ah guys, males guys. Janjiannya males guys. Udah lah yang ada aja pakai baju. Pokoknya aku hari ini lagi cinta banget sama Aespa ya guys. Pokoknya hari ini wajib semuanya Aespa ya. Kita harus menjunjung tinggi Aespa. HP-nya kamu tempelin. Tempelin kemana eh? Maksud ya HP-nya tinggal ditaruh ya sih. Apaan deh. Kita pengen to shoot tapi jauh di Kaltim. Makanya guys, ntar kapan-kapan mampir ya di Jakarta ya guys. Nanti kita bisa ketemu atau juga doain aja semoga JKT sempet ke Kaltim guys. Poninya scam, poni bongkar pasang.
Gempa apaan? Jawa aja belum semua, ya doain aja ya guys. Doain aja JKT bisa ke semua tempat di Indonesia. Kalau semuanya dalam sekaligus, emangnya kita robot? Kita juga perlu istirahat, ya ampun. Kita ada saatnya capek guys, jadi kayak ntar ya satu-satu ya, semoga energi kita bisa tersampaikan ke kalian semua ya guys. Unlimited stamina, iya, semoga kita mempunyai stamina seperti itu ya. Iya, gak apa-apa perform satu-satu per daerah. Iya, kalau kitanya kuat ya guys. Infus virus zombie dulu deh kalau kayak gitu, biar kuat sampai nanti ya, biar kitanya gak merasa capek. Ntar pakai dumbbell jenggot. Fotonya kapan dikirim? Ntar deh, kapan-kapan ya. Espa, iya Espa. Kangen Gendogas awal-awal sebelum di nerf JOT. Di nerf apaan guys? Kita masih gini-gini aja deh. Kita masih cantik guys, kita masih cantik. Hey, what's up bro? Yeah, what's up, what's up? Upin Ipin versi 16 orang. Rip dalang yang membangkang, kamu keren banget. Oh iya, serius. Guys, kemarin nonton gak guys? Dalang yang membangkang. Aku capek abis kegiatan di kampus. Semangat ya. Kamu mau gimana pun tetap cantik. Oke, makasih. Iya, kamu mah cantik terus. Iya, makasih. Beras 1 kg, minyak 2 liter. Oke, siap. Yup, aku telat. Hohoho, maaf. Iya, gak apa-apa. Rip, doain aku bisa ke teater. Iya, semoga bisa ya. Ripka cosplay Lana. Emang iya, aku cosplay Lana. Emang Lana kayak gini guys modelannya. Hah? Aku seneng guys dimiripin sama Lana. Dimiripin sama Oni, Kak Lana. Soalnya kalau dimiripin Oni artinya aku cantik guys. Ya senang aja guys sih kalau kalian dimiripin sama orang cantik ya gak sih. Tapi benar gak sih kalian kayak dimiripin sama orang yang kalian gak terlalu suka gitu. P
Pernah. Terus gimana guys kalian reaksinya? Lebih mirip Ningning. Makasih ya. Aku benci banget. Lucu, sumpah. Mengeluarkan kata ini, kata di dalam hati. Lucu banget, sumpah ini lucu banget. Katanya dia dimiripin sama orang yang dia gak suka. Katanya dia benci, guys. Pernah, aku benci banget. Riko, kata Morin kalau live kamu kalem. Emang biasanya kamu nggak kalem? Enggak guys, itu si Morin kayak asbun aja. Dia biar kayak ngeramein sendiri aja, itu cari topik gitu guys. Ganti musik gak mau guys, gak mau. Ini lagu kesukaan aku. Riko besok main. Serius main apa? Serius kamu verif? Oh, c emangnya. Ipka soft spoken banget. Aku nggak suka deh dibilang soft spoken. Kayak aneh aja gitu, gak suka sumpah. Bicara kayak gini nggak sih, emang kayak gini nggak sih? Kayak udah gitu biasa aja guys, aku ngomong juga sumpah seriusan. Ripka, cakwe-nya masih ada gak? Emang sejak kapan aku makan cakwe? Bentar lagi cosplay Olin. Apaan? Emangnya setiap saat aku cosplay dia? Coba dia jadi soft spoken. Emang harusnya idol itu jadi soft spoken gak sih? Emang idol cocoknya soft spoken gak sih? Apaan dah? Enggak guys, jadi kalian kayak lihat aja idol-idol di luar sana, emangnya kayak ada yang kayak berperilakuan enggak baik guys. Pasti semua idol juga berperilakuan kayak harus dipatuhi contoh sama semua orang enggak sih? Namanya juga idol. Yepi, yepi. Kak, tadi kamu nonton MotoGP gak? Enggak guys. Itu kayak balapan motor gitu kan? Oh my god. Ripka, kamu pernah gak makan gorengan 5 tapi ngakunya gak apa-apa? Padahal hancur banget. Maksudnya apa? Semangat ya, semangat ya kak. Yeah.
Ripka coba bilang gida gidi gida oh. Tantrum spoken. Apaan maksudnya? Soft spoken. Kalian tahu gak sih arti dari soft spoken sendiri? Deep voice katanya. Ngebas ya. Rip, kamu 2009. Enggak, aku 2011 guys. Eh, aku pernah lihat di TikTok kayak apa ya, apa sih bayir, eh bayir lagi, apa sih namanya, bayi lahir di tahun 2024, terus komennya pada bilang kayak emang masih zaman ya lahir tahun segini. Iya banget lagi kayak. Terus yang paling lucu tuh ada komen kayak nickname sudah terpakai. Iya lagi. Iya banget lagi sumpah, iya banget sumpah. Kayak, tapi kayak ada yang bilang juga kayak gak cocok banget bilang kamu lahir di tahun berapa? Aku lahir di tahun 2024. Itu masih kayak nyambung-nyambung aja sih, kayak nggak aneh sih sebenarnya. Tapi kayak emang udah gak zaman aja lahir jam di tahun segitu. Nickname sudah terpakai, itu sedih banget sih, nickname sudah terpakai. Terus kayak apa ya? Nanti kan kalau ada orang yang lahir tahun 2024 pasti bilangnya aku kelahiran tahun 24. Itu masih kayak nyambung aja gitu, kayak gak terlalu panjang gitu. Kamu tahu gak persamaan dari 4x min 2 sama dengan 4 x sama dengan 3/2 guys. Rip, kamu SMA-nya di Dilan bukan? Ih, kok tahu guys? Yang alumni Kiamat 2012 mana suaranya? Rip, teman aku Verif Event OFC tapi dianya nggak dapat cuti. Wah, kasian banget. Coba lain kali aja ya kak. Aku kenapa guys? Oh, itu ya yang alumni Kiamat 2012. Enggak, itu soalnya kayak rada gak make sense sih. Apa yang ditakutin guys soalnya? Aku kalau ada kiamat yang tahun 2000 nih, mulai ke abad baru itu kayak masih ada kemungkinan gitu, kayak ada apa ya kira-kira di abad baru itu. Ya gak sih? Rip, aku lahir 2012. Oh iya, emang serius. Berarti kamu harus panggil aku kak dong. Panggil aku Ci. Gitu guys. Oh my god. Percaya kiamat itu ada? Nggak tahu sih guys.
Rip Morin juga live ya? Oh iya kah, Morin nge-live juga kah? Rip, tinggi kamu berapa? Tinggi aku 190. Bohong, serius guys. Soalnya rata-rata Gen 12 tuh tingginya tuh 300 cm. Jadi kayak aku lumayan kayak paling mini gitu ya. Aku mini banget di Gen 12 guys. Ya kan? Aku mini banget, kayak cute gitu. Kau suka cuanki gak? Suka guys, aku suka cuanki. Kok kalian tahu sih cuanki? Kepanjangan cuanki apaan? Emang ada kepanjangannya? Aku baru tahu. Ke Bandung habis hujan emang singgah itu ya. Oh iya, cuan jalan kaki. Oh iya, cuan jalan kaki enak banget, berarti duit berjalan. Rendang atau seblak? Rendang. Oke guys, jadi aku membaca podium ya. Yang ke-10 ada Kak Husus. Yang ke-9 ada Kak Prayoga. Prayoga Adriansyah, makasih ya Kak. Yang ke-8 ada Kak Ferdin. Yang ke-7 ada Kak Riandi. Morinnya coret jadi Ripka Only. Makasih ya Kak. Yang ke-6 ada Kak Jekli. Makasih Kak. Yang ke-5 ada Kak Apriko. Lilinya coret jadi Ripka Only. Yang ke-4 ada Kak Apet. Yang ke-3 ada Kak Bagas. Makasih Kak. Yang kedua ada Kak Riul, Only Ripka. Yang pertama ada Kak Fadil, makasih ya semuanya. Nanti aku lanjut kapan-kapan lagi. Bagus.